Halo, kembali lagi di Azhagi. Nah, ini saya ingin memberikan tutorial cara pasang intercom pada helm KYT TT Course. Ya, langsung kita mulai saja. Yang pertama, kita buka dulu kotaknya ya. Kelengkapan-kelengkapannya. Yang pertama, caranya kita pasang bracketnya dulu ya guys. Bracketnya ini pakai kuncinya ini. Kita kendorin dulu. Dikendorin dulu bautnya. Dua-duanya dikendorin ya. Oh, kendoran. Nah, kita cari nih mau di mana masangnya. Kita nanti posisinya gini ya berarti ya. Nah, posisinya. Posisinya nanti di sini berarti. Di sini ya berarti ya masangnya. Oh, ada di sana. Pas nutupin SNI ya. Pas di sini berarti. Masangnya dari sini. Dilepas dulu ya berarti busanya. Ya, dalam. Busa chin guard-nya. Lori kita lepas. Copot, terus kita masukin bracketnya. Oh, susah nih ternyata. Kita copot aja dulu ya berarti. Copot dulu, terus masukin nih salah satunya. Nah, masuk ya. Terus ini dapetin sini sih. Ini kira-kira udah masuk. Nah, kita tempelin ini. Terus baut, bautnya di sini. Di sini kita baut dulu. Kurang maju nggak sih? Ntar. Kurang mundur, kita geser ya bracketnya. Ini masih kurang mundur. Nah, di sini nanti kayak gini ya, terlalu maju. Pas di pasin dulu geser ini aja berarti. Sini ini. Pasang bracketnya di baut. Ini kita coba dulu ya apakah bentuknya pas atau enggak. Agak dimajuin dikit berarti bracketnya. Kita lepas lagi. Terlalu mundur ternyata. Tapi sesuai selera sih ini, bisa mau ditaruh agak ke belakangan, mau dikedepanin. Tapi saya cari yang tengah-tengah. Bisa dikit. Nah, mantap. Maksudnya pas ini. Lagi dua, kita mentokin ya guys.
Terus kita pasang, oh ini mic buat yang hard mic buat Halfest, ini nggak kepake ya berarti. Nah ini kita pasang speakernya, kita buka dulu ya kabelnya. Nah untuk titik course ini udah ada slot intercomnya ya harusnya. Nah ini. Ini udah ada slot intercomnya, bisa diambil kayak gini. Nih, kayak gini bisa diambil. Jadi nanti buat speakernya ini, speaker ini masuk ke lubangnya yang ini. Jadi nggak perlu bolongin lagi dan nggak sakit kalau dipakai di telinga ya. Ini kita lepas busanya dua-duanya. Dua-duanya kita lepas. Terus nih, ini ada dua kan tangan kiri buat slot intercom. Kita masukin. Oh, ini yang buat tempelan velcro-nya kayaknya nggak perlu dipasang deh. Udah kenceng kok. Nah, ini masuk ke slotnya. Oh, bisa langsung masuk sih. Pas. Ini buat intercom merek ini. Pas ya model V6 Pro ini. Speakernya tinggal masuk, tidak perlu pakai velcro lagi. Dan press kok. Masukin yang satunya. Halo, malah lipet. Yang panjang untuk kanan ya guys, yang kabelnya panjang, speakernya untuk yang kanan. Tinggal kita masukin ya. Nah terus satunya kita masukin lagi buat kabel pendek buat yang kiri. Ini kabelnya bisa dirapiin ya. Terus buat mic-nya kita pasang di depan sini. Depan mulut nih mic. Nah, kalau ini pakai velcro ya. Velcro-nya dipakai nih. Ini pasang 3M-nya dulu. Ini bebas ya masangnya, mau di tengah, mau di samping, sesuai selera sih. Kita rapiin dulu ya ini kabelnya guys. Ini lewatin belakang sini. Ini dirapiin teko. Nah, ini dikait pakai yang kabel hitam tadi ya. Rapin dulu nih kabelnya.
Ah udah, ini taruh sini dulu. Sambung ya. Eh ditarik ya nanti buat keluaran masuk ke unit intercomnya. Ini pinter-pinter aja sih. Kita ngerasain kabelnya. Pinter-pinteran nih. Nah, kalau udah busanya dipasang lagi ya. Busanya dipasang lagi. Saya dipasang lagi kembali. Kabelnya dirapiin ya. Nya juga dikembalikan misalnya. Ya, misalnya udah ini dalam nih belum sampai klik ya kalau yang dalam. Nah, udah. Nah, kanan kiri udah oke semuanya. Nah, ini tinggal masangin unitnya ini. Nah. Si kabel ini masuk sini ya. Oh, ini kurang panjang masih. Perlu dicopot, nah perlu dirapin lagi ini nanti. Nah udah, kabelnya ini masuk sini. Nah ini tinggal ditancap di sini, colokin, dan ini tadi dirapin lagi. Nah sudah terpasang, ini nanti tinggal dimasukin lagi ya, tolong dirapin lagi. Tinggal dimasukin, terus udah terpasang. Mudah kan caranya masang intercom, gak sesusah yang dipikirin, cuma tinggal nyopot busa doang, terus dipasang, ngerapin kabel, pasang busa lagi, udah siap riding, siap Samori guys. Ya mungkin cukup sekian video tutorial pemasangan intercom model V6 Pro ini dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini sebaik-baiknya. Terima kasih guys.